In Jakarta is een geldsysteem in opmars geïnspireerd op islamitische waarden. De dinar van goud en de dirham van zilver. Ze worden gebruikt naast de Indonesische rupia en zijn waardevast. Dulu tahun 2000, saya punya rekening di Bank Muamalat. Gunanya untuk dulu saya pikir untuk mempermudah transaksi, karena saya juga menerima pembayaran lewat transfer, cek, dan sebagainya. Jadi saya pikir itu memudahkan saya ketika saya diberikan kartu kredit, kartu plastik untuk mengambil di ATM. Saya pikir saya mudah. Ternyata setelah saya sadar bahwa bank ini tidak bermanfaat, akhirnya saya memutuskan berhenti untuk tidak menggunakan rekening dari tahun 2004. Jadi, karena apa? Karena dengan adanya saya punya rekening di situ, aset saya hilang secara nilai belinya. Secara nominal tetap, tapi secara daya belinya hilang. Makanya saya putuskan untuk menarik seluruh rekening saya dan saya jadikan dinar dan dirham. Sekitar 20-25%. Maka nilai aset saya tetap bertahan, tapi nilai rupiahnya semakin tinggi. Jadi itulah saya bisa menyelamatkan aset-aset saya. Jadi saya bisa membeli bahan bangunan, pendidikan dan lain-lain dengan tanpa mengurangi nilai aset. Bagaimana kalau saya tetap disimpan uang di bank, maka saya akan kehilangan banyak. Marah nggak mas sama sistem bank-bank sekarang ini? Saya tidak marah karena itu sudah terorganisasi dengan baik. Tapi kenapa kita serahkan kebebasan kita, pola hidup kita diatur oleh orang lain yang kita tidak inginkan? Jadi itulah makanya dinar dirham ini saya sebutkan sebagai suatu gerakan moral kebebasan individu yang mutlak. Sekarang dengan keluarnya uang 2000, parkir harus menjadi 2000. Tanpa kita sadari, kemampuan kita membayar berkurang paruh. Uang 500 rupiah sudah tidak laku sekarang, karena beli kerupuk pun sudah 1000 sekarang. Jadi lama-lama, 100 ribu pun akan hilang nilainya. Uang kertasnya adalah alat penipuan. Alat penipuan di mana sebenarnya ini alat untuk merampas harta yang kita punya. Jadi kalau sebuah bank sentral menerbitkan uang ini 1000 rupiah dengan gambar patimura, kemudian gambarnya diganti, nolnya ditambah 2 menjadi 100 ribu, yang 99 ribu dari mana? Ya kan? Dan artinya apa? Artinya adalah sekarang ini kalau orang untuk mendapatkan 100 ribu, rata-rata masyarakat kita mungkin harus bekerja 2 hari. Yang berubah adalah nilai rupiahnya terus merosot. It's hard to get an exact figure at the moment, but in the last 10
years, probably it's more than 50,000 coin has been distributed. There is an equality of exchange, equal to equal. In other words, it can only be met by exchanging commodity with commodity. So if you want to exchange a head of goat, then you need or you must get as an exchange as other commodity that has a similar value, and that can be best served by gold or silver. Paper money doesn't serve that equality, because you one party lose an asset, let's say a head of goat, and the other party just get a piece of paper which has no value. When we minted the dinar for the first time 9 years ago, it was only worth 1, 2, 3, 4 pieces. This 4 pieces, about 400,000 rupiah. Today, you need 15 pieces of this paper money, 1,500,000 rupiah to get one dinar. 1,500 years ago, one dinar equals to 2 head of gold. And today, if you go everywhere in the world, you can buy 2 heads of gold with 1 gold dinar, right? While a coin of dirham, the silver coin, you can have 1 head of chicken. Some people see it like a story of this king with no clothes, right? So when everybody see that the king was wearing very beautiful clothes, but in fact, he wears no clothes until a small boy said, look, the king has no clothes. It's the same thing with this paper money, that we are told that this is wealth, which has a value on it, until someone says, look, this is just a piece of paper, no value on it. So, right, so if you cut like this, look, 100,000 and it's gone. Where's the 100,000? And magically, if you put a sellotape on it, the 100,000 rupiah came back. Only by putting a sellotape on it, people will accept it again. It's very magical. It's magic. This one is the real one. The current system is not only unsustainable, but it's collapsing. So we have to be prepared with other system which can be sustainable and more stable. The banking system is the crime, and the bankers are the criminal. The current system is taken for granted as the only system available. It is not only unsustainable, it is unjust, and it's collapsing. So we have to find the better alternative. We have it. In Islam, you have to prevent wealth to be circulated among the rich. And what is happening today is that the wealth, the real wealth, which is gold and silver, are only sitting amongst the wealth vault, while the people are getting the worthless paper money. Now what we are doing is reverse the process. We return the paper money to the banking system and take out the gold and circulate it to the hands of the people. Now the people will have the real wealth within their hands. Dinar ini bukan buah revolusi, tapi ini kembali lagi ke fitrah manusia. Jadi manusia disuruh memilih, jadi tidak dipaksakan. Jadi dia memilih antara yang berlaku dengan yang tidak berlaku, antara yang stabil dengan yang tidak stabil, antara tetap dengan inflasi. Jadi mereka memiliki dua pilihan. Ini adalah untuk sebagai gerakan freedom and justice.